Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf nih Pak Ustadz, saya bukan nyari perhatian. Maksudnya mah saya dari tadi nyari si Mansur, cumannya yang ketemu si perhatian. Jali, membicarakan kejelekan orang lain, walaupun semuanya itu betul, tetapi di dalam Islam tetap tidak diperbolehkan. Ya? Iya Pak Ustadz. Sebab Islam itu selalu menghormati. Ya? Iya Pak Ustadz. Sehingga masalah kejelekan, keburukan, insya Allah tidak akan tersebar baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Ya? Iya Pak Ustadz. Paham? Iya. Nah sekarang Pak Ustadz mau ke masjid, tentunya kamu mau ikut kan? Iya memang saya niatnya mau ke masjid. Sebenarnya saya lagi ada janji nih Pak Ustadz. Jali, janji itu benar harus ditepati ya. Tetapi janji dengan Allah itu lebih ditepatin lagi, melebihin yang lain-lainnya ya. Iya. Termasuk masalah sholat ini. Iya Pak Ustadz. Ini saya pasti nyusul dah, nyusul aja ya. Ya sudah, sekarang Pak Ustadz mau jalan duluan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikut yuk. Sur, lu mau kemana? Oh, sholat. Ntar aja barengan gua, sini dulu. Ogah, mendingan sama Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pinter tuh si onta. Kayak ngedompleng sama Ustadz. Lu lihat ntar. Lu mau kemana? Udah Yus, lu gak sok-sokan. Nih, lompat-lompat trotoar nih. Tau lu, bebal lu. Kita peranakan lu kagak turun. Beben, lu gak tau lu. Peranakan, emang gue ibu-ibu. Lu ngomong Beben lagi, gue telan lu. Wah, Beni nama gua. Tau, Beben. Lu. Semosin gue lama-lama ngomong. Nggak, saja kali. Halo Bang Munting. Hah? Ya udah, kita bantu ngejar. Urusan Jack, nanti saya telepon. Oke, tenang aja. Bang Munting yang habis dipecat kan? Dipecat. Saja lu, orang sedih. Men, kayak mereka mau ngejar begal loh. Begal? Iya, begal. Ayo udah begal, ayo kejar. Ayo. Kemana larinya tuh begal ya? Masa kapten bisa kehilangan jejak? Kapten macam apa gue ini? Sebagai kapten gue ngerasa gagal. Yus. Ngapain lo ngetawain gue? Orang-orang pada sibuk ngejar begal, lu malah di sini sibuk sendiri gerendeng aja. Enak aja lo Yus, lo tau kagak? Kalau yang ngegerakin anak BMX buat ngejar begal itu gua. Gak percaya gue, enggak, mokis. Enggak. Nih buktinya nih. Apa buktinya? Nih, lo lihat nih. Nih, ini adalah bukti kontak-kontak yang udah gua telepon ini buat ngejar begal. Enggak percaya. Bohong lu mah. Nih, lo lihat aja sendiri.
Oh iya. Ya dong. Ya apa lagi sih, gue mau kabur. Mau kemana lo? Mau kabur. Yus, lo kagak boleh ngerjain gue. Di sini yang berhak ngerjain itu cuma gue, hah? Balikin. Apa? Handphone gue. Itu dong. Cuma kabur gue. Terus, lo mau ngerjain gue apaan? Bentar. Gue juga lagi mikir. Handphone lo sini. Handphone mahal. Nih. Kayak biasa, Yus. Kejar-kejaran. Oh, gak tahu. Mau kabur sekarang? Iya. Simpan dulu tuh handphone. Handphone mahal. Ya, takut lecet. Aman, Yus. Aman. Deh. Siap nih. Udah, siap. Tapi doain gue, Yus. Supaya gue kalah kekejar. Iya, yeah, gue doain. Tenang aja lu. Udah, ya, sana ya. Kabur. Hitungin, Yus. Iya, yeah, gue hitungin. Siap. Yeah. Udah siap lu? Siap. Hitungin ya. Ya. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Baru tiga. Adal. Baru sadar gue. Handphone gue, Adal. Adal. Kejar, Yus. Yus. Kejar gue, Yus. Handphone gue, Adal. Adal. Jawabnya, kan gue nanya baik-baik. Kenapa sih lo selalu ngikutin gue? Siapa yang ngikutin ya? Gue mana tahu kalau lo naik angkot yang sama. Kan gue gak lihat. Enak, kemanapun gue pergi, gue naik angkot apa aja selalu ada lo di dalamnya. Apa namanya itu kalau misalnya bukan ngikutin? Mana gue tahu. Terusin aja berantemnya. Nanti kalau berantemnya udah selesai, baru jalan lagi. Ayah paling risih kalau ada perempuan berantem. Udah deh ini, Pak. Saya terusin aja. Makasih. Kapten, ada apaan sih? Din. Ah, kemana aja sih lo? Dari tadi gue teleponin lo kagak ngangkat. Sebagai kapten gue ngerasa terhina, Din. Kapten, sorry ya. Dari tadi handphone gue silent. Emangnya ada apaan sih? Kok lo nelfon gue sampai banyak gitu? Ini, Din. Anak-anak BMX sekota Depok lagi ngejar begal motor. Masya Allah. Sekarang mereka di mana? Ke arah Jalan Kartini. Yaudah. Gue langsung menuju ke arah situ ya. Din, oke. Yaudah. Assalamualaikum. Salam. Ada apaan, Din? Ses, anak-anak lagi pada ngejar begal motor, Ses. Iya sih. Aku harus kesana sekarang, Ses. Iya. Tapi aku nganterin kamu pulang dulu ya. Jayus. Ah! Adal, wes, kemana lo? Kanurin, tapi Jack Bido Jali. Thank you.
Sas bangun, Sas! Saskia! Sas! Saskia! Sas! Sas! Sas bangun, Sas! Sas! Alhamdulillah! Sas! Yuk, berdiri dulu yuk. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kamu gak apa-apa, Sas? Gak apa-apa, Modit. Beneran? Ini semua gara-gara lo, Din. Gimana sih lo sebagai cowok gak bisa jagain Saskia? Cowok lo! Jack, jangan sembarangan lo kalau ngomong. Din, udahlah. Gak ada gunanya juga kamu ngeladain orang kayak dia, kan? Gimana sih? Kok Saskia malah belain si Udin? Ya, Sas. Yaudah, yuk kita pulang. Sama Saskia. Gantengan juga gue. Kok dia masih mau aja sih sama Udin? Emang apa kelebihannya?
Astagfirullah. Saya yang beli sabunnya cuma kasih satu. Tapi kagak apa-apa. Siapa tahu rezeki saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tulisannya nih. Selamat Anda pemenang jalan-jalan ke Korea dan Hong Kong. Minta cuti kerja, Nyonya. Ngapain lu cuti? Lu hamil? Hamil. Kalau ngomong sekate-kate. Bukan, bos. Ini nih, saya nih menang hadiah ke Korea sama ke Hong Kong. Iya. Sekarang lu, mau bohongin gue lo. Paling bisa. Nih, gua kasih tahu sama lu ya, Blau ya. Ini ujung-ujungnya penipuan. Ntar lu disuruh ke ATM. Dibilangnya lu transfer kemari. Abis banda lu. Emangnya banda lu banyak? Kagak ada. Wah, saya mah kagak bohong. Nih tuh, lihat tuh. Ada tulisannya di bungkus sabunnya tuh ya. Selamat Anda pemenang jalan-jalan ke Korea dan Hong Kong. Tuh. Nih, baca nih. Cuma juga ya saya kasih lihat. Si bos kan kagak bisa baca. Lu ngeledek gua. Begini. Gua dulunya kepala sekolah. Kepala sekolah? Kalau kepala sekolahnya kayak gini, muridnya kayak apinya? Kayak lu. Begitu semua. Iya. Nyinying dong. Iya. Kena, mari. Bungkus sabut. Mari. Lu kagak pantas ke Korea lu sama ke Hong Kong. Ini kan punya saya. Si bos kan udah ada tuh bungkus sabunnya, ya. Lagian juga ya, si bos udah ngambil banyak dari saya. Saya cuma dikasih satu tuh, cuma ini doang. Tapi emang dasar rezeki anak soleh. Lu bukan anak soleh lu, lu anak sapi'i. Mariin sabunnya itu gua yang beli. Ya, katanya kan potong gaji. Kagak jadi. Berarti itu gua beli pakai duit gue. Kagak gua potong gaji lu. Berarti itu sabun gue yang gua beli. Berarti hadiahnya bakal gue. Gue yang pergi ke Korea sama ke Hong Kong. Iya. Thank you.
orang. Yakin asal. Mana tuh temen gua? Jalan kan bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Din, kamu cepetan uber begalnya sekarang. Cang, Din pamit ya Cang. Iya. Assalamualaikum. Salam. Sebenarnya hubungan kalian gimana sih? Baik-baik aja kok, Be. Enggak, maksudnya serius apa kagak? Kok nanya kayak gituan? Kamu kan anak semata wayang Babe. Tak kalau ada apa-apa bagaimana? Nih ya, usaha Babe nih buat itu. Sampai Babe minta tolong si Raisa untuk comblangin kamu sama dia. Kenapa Cang Marjo pakai ngomong begitu sih? Padahal kan aku juga suka sama Udin. Sasnya masuk duluan ya, Be. Jadi gimana ya, Sas? Balikin! Balikin bungkus sabun! Itu punya gue! Asal lu tahu ya? Sabun lu udah gua tuker sama sabun gua. Jadi itu punya gua. Sini lu. Salah buat sendiri. Makanya makan sekolahan. Jadi kagak kulalit. Waduh. Hei. Kan gua pernah jadi kepala sekolah. Sekolah-sekolahan. Muridnya ya sampai terasa sama belau kayak si bos. Wow. Balikin sabun gua. Waalaikumsalam. Ngapa sih lu? Ikut campur urusan gua aja lu. Hah? Ini urusan keluarga. Ayo bocah-bocah. Gua dong mau jalan-jalan ke luar negeri tuh, ke Hong Kong sama ke Korea. Tuh. Beneran. Gua enggak kagak pernah bohong sama si bos tuh. Iya, enak banget Bang Mansa. Gua pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jali. Kayaknya Cagai lupa deh. Kalau kata Pak Ustadz, nama itu nggak baik, ya nggak? Ini mobil si Bunga nih. Orangnya kemana? Ini anak bagaimana sih? Hah? Pakai nongkrong di mari. Pan dia udah jadi pacarnya Jack.
Masih aja nongkrong di sini. Ini pun tempat tongkrongannya si Udin bin Dadang. Halo juga. Bunga di mana? Saya di mari. Di mari di mana? Di mari sini. Ya maksud gua di marinya yang jelas. Apa di marinya lu di mobil, dekat mobil, apa lu di marinya di dalam sablon? Saya marinya di belakang muka orang bengep. Di belakang muka orang bengep. Ya mesti jelas juga. Muka orang bengep yang mana? Ya. Muka gua tuh mah. Wah. Jadi elu yang jawab telepon gua. Ya emang iya. Kagak berasa, Bos. Pengen lebih berasa gua. Bagaimana caranya? Berasa. Berasa. Akhirnya bisa lolos juga dari Pak Rojali. Ayo! 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 Ay
semua mimpi. Berjuang dan berdoa selalu. Ayos, kejar gua Ayos. Ayos. Kejar Ayos, kejar. Kasihan deh lo. Syukurin. Makasih ya, udah nolongin Kapten Adol. Iya bang. Sebagai ucapan terima kasih nih, Kapten Adol kasih handphone. Makasih ya bang. Sama-sama. Bang, kita pulang dulu ya bang. Pulang dulu bang. Makasih ya bang. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Oh, syukurin lo. Itu namanya karma. Nyusruk juga kan lo. Jam. Mana handphone gue? Balikin. Kagak ada, Yus. Handphone gue mana? Balikin. Kagak ada. Jangan bohong lo. Beneran. Handphone gue balikin enggak? Kagak ada. Gue udah. Handphone gue mana, Dol? Kagak ada. Jangan bercanda lo. Mana beneran handphone gue? Kagak ada, Yus. Enggak ada apaan sih? Noh. Tadi udah gue kasih ke anak SD yang Nono. Kenapa lu kasih nama tuh anak SD, ha? Itu masih nyicil, belum lunas dong. Yus, itu sebagai ungkapan terima kasih Kapten kepada anak-anak kecil tadi, Yus. Soalnya udah nolongin gue tadi jatuh. Tapi gak handphone gue juga dong. Kenapa handphone gue? Kenapa gak handphone lo? Gak tau, Yus. Gue juga. Ingat-ingat aja, Yus. Asal ngasih. Ger otak nih pantat gue. Lu ngeselin banget sih lo. Kayaknya gue geger otak tadi, Yus. Serah lo! Woy, anak SD! Hindar terus dari aku. Kamu ada masalah ya? Gak apa-apa kok. Aku tahu kamu ada masalah, Sa. Kamu ada masalah sama siapa? Syafi'i. Kok Saskia nuduh aku ada sesuatu sama Safi'i? Asal kamu tahu, Ses. Aku lagi sebel aja kalau ngeliat kamu berduaan sama Udin. Kamu bisa cerita sama aku kok kalau kamu punya masalah. Ya siapa tahu aku bisa bantu, kan? Aku gak apa-apa. Sebenarnya aku tahu, Sa. Kamu emang lagi mikirin Udin. Tapi kenapa kamu gak pernah cerita sama aku? Ibu. Bunga. Ada masalah. Cerita sama ibu ya. Bu. Kalau Udin pacaran sama perempuan lain, ibu tetap mau nerima Bunga kan? Jadi temannya Udin. Jangan ngomong kayak gitu. Kan gak ada alasan buat ibu ngejauhin Bunga. Ibu. Ya Allah, kasihan amat si Bunga. Kayaknya dia benar-benar sayang sama si Udin. Gue harus ambil hati ibunya dulu.
supaya ibu bisa deketin gue sama si Udin. Bu, tadi di jalan, Mila beliin kan buat ibu. Pakai repot-repot segala. Enggak, nggak repot kok, Bu. Semoga ibu suka ya. Makasih ya. Bu, Abah kemana? Abah lagi pulang kampung, paling seminggu juga balik. Yuk, duduk yuk. Makasih kuenya. Mana Pak Jaya? Itu, tuh, tuh. Si Udin sama si Jack tuh. Kamu juga, Jack. Bagus, Jack. Sekarang kita bagi tugas. Oke, saya setuju, Bang Jaya. Kalau gitu, sekarang kita bagi tugas. Udin sama Jack anterin malingnya ke kantor polisi. Biarin sepeda Udin sama motor, biar kita yang urus. Bener nggak, Kera? Kagak setuju. Amat. Betul. Bang Jaya, ini gara-gara ini nih, saya dikebukin warga. Betul. Gara-gara dia gua nyasar ke jarum siluman. Yaudah, sih, kabar dulu. Ingat, ini negara hukum. Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Ada polisi. Kalau gue main hakim sendiri, udah gue habisin juga nih orang. Oh, juga teman. Sabar aja udah. Nih, Firman, lo bawa nih. Wah, gak bisa gitu, Jack. Gue kan bukan yang nangkep. Wah, lo aja, Jack. Karena lo yang tangkap, sekalian kamu antar di Mega ke kantor polisi. Kamu harus jadi saksi. Nah, benar tuh, Jack. Saya setuju, Bang, ya. Betul tuh, bos.
Lu ngomong mulu, gua kepret mendem lu. Yuk, gua ngeliat orang kayak gini. Gua capek, apa? Udah. Ayo, kita bubar, kita bubar. Ayo, 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 bubar. Ayo, ayo. Ayo, ikut. Mana sepeda Udin? Nyebur, Nek. Iya. Benar ini motor saya. Iya, Bu, itu Bu motor Ibu. Alhamdulillah, Nak. Iya, Nek, Bu. Ini gara-gara saya, Bu. Kalau enggak ada saya, ini motor udah liyau kali, Bu. Sebegalnya sebegitu. Barangan lu kalau ngomong gara-gara elu. Ya gara-gara gua lah nih motor bisa selamat. Gua yang nolongin. Berisik banget. Maaf Bu, teman saya nih. Ibu ngucapin banyak terima kasih ya, sama kalian, Bu. Sama anak-anak BME. Nyonya. Ya. Ayo minta restu nih. Ya, semoga aja perjalanan saya ke Korea sama ke Hong Kong bisa selamat pulang perginya. Emangnya lu berangkat sekarang, Sur? Iyanya, kata panitianya sih saya mesti dikarantina dulu. Terus kalian mau bikin paspor sama visa gitu saya kagak ngerti dah. Terus kalau semuanya udah kelar, baru dah saya pergi ke Korea sama ke Hong Kong. Saya minta izin ya. Ya, gue izinin. Gue juga bangga sama lu, Sur. Cuma lu doang yang bisa berangkat luar negeri. Iya. Tapi ngomong-ngomong, saya minta sangu dong. Oh, ada. Nih, gue kasih ya. Alhamdulillah. Kan gue kasih banyak tuh. Iya. Nah, lu beliin juga oleh-oleh yang banyak. Lah, itu mah namanya nitip. Bukan uang sangu ini mah. Tapi gak apa-apa. Makasih ya, Nyah. Nyah, biar kate saya dapat hadiah dari Sabu nih. Tapi saya bangga, Nyah. Saya bisa keluar negeri. Gak kayak si bos. Paling jauh dia kemana? Ke Jonggol tuh. Iya, emang gitu deh, Mak, orangnya. Udah ngakunya orang kaya. Tapi pelitnya sampai seubun-ubun. Bagi saya aja diutangin mulu. Begitu dia, Mas Sur, orangnya. Iya, apa karena kagak makan sekolahan kali ya, Nyah? Sak gitu. Iya, makanya suaranya gede banget, marah-marah mulu. Udah gitu, otaknya seupil. Mukanya jelek, pengap lagi. Aduh, muka bengap ada di belakang saya. Udah, be bos, ah. Jangan nyebrut-nyebrut aja. Kalau mau, kejar saya sampai Korea. Ntar saya kirimin tuh foto-foto dari Korea sama Hong Kong. Ya. Nah, pamit dulu ya. Iya. Kakak Sudi! Pergi-pergi aja lu. Jangan balik lagi kemari. Kalau memang benar lu mau keluar negeri, kagak usah balik lagi kemari. Ya. Asal lu ingat. Lu pergi naik sabun punya gue. Sabun, itu mah rezeki saya. Assalamualaikum. Aja lo dibohongin sama si Mansur. Mana bisa dia pergi ke luar negeri? Dibohongin lo. Beneran bang, dia kan dapat hadiah. Malah katanya dia mau dibikinin pisah sama paspor. Abang tahu kagak itu si pisah sama paspor? Lu ngecein gue lo. Pokoknya gue tetap kagak percaya kalau si Mansur keluar negeri. Mau naik paspor kek, mau naik visa kek. Tetap aja kagak percaya gue. Ya, yeah, bilang aja iri, kagak berangkat. Orang teriakin itu buat stop. Jangan kabur-kabur aja. Kita takut diculik, Bang. Ya, culik apaan? Kalau mau ngambil handphone, sini balikin handphonenya. Kagak mau, kan udah dikasih. Saya dikasih lagi. Mau, Bang. Yang tadi itu handphone saya. Dikasih sama teman saya. Itu handphone saya, ya. Balikin gak? Mau. Bentar aja deh. Buat telepon, ya. Janji, ya. Iya, janji. Kabur! Apa lu, bos? Apa ngapa dulu duluan yang sono deh. Ya, emang kenapaan sih? Kayak nanya lagi lu ini. Nih. Mobilnya Bunga. Urusan gua penting. Nengok pada duluan deh. Bos. Yang mobil cuma satu, nya Bunga doang. Tahu, bilang cewek aja. Suruh duluan. Duluan lu, gua sundut bener lu.
Duluan lu sono. Bus. Cing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngapain, Cing? Mau jemput sang kekasih saya. Pacar lu siapa? Berjuang dan berdoa selalu. Main-main aja lu. Eh, kutrut! Pergi lu! Cing! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngapain, Cing? Mau jemput sang kekasih saya. Pacar lu siapa? Ya elah, pakai pura-pura gak tahu.